dijamin gitu kan. Udah berapa lama dia kena ini? Dari pokok dari bulan 6 lah. Yang paling parah ya adalah bulan 8-9. Pokoknya paling parah bulan 9. Nenek-nenek aja bisa ibarat cepet kok motor-motor. Yang kemarin bulan 8 tuh masih matanya masih bagus. Ininya kantong disitu masih baik, gara-gara nangis, enggak ada adik, enggak amat, enggak kira. Ini agak putih dia. Sebab nangis terus, maka mata itu memulia. Kemarin tuh datang dari Sudarso kok masih bagus mata sebelahnya. Karena dia bawa nangis terus tadi tuh lalu sampai malam sampai pagi bengkak dia itu ayang kok cinta ya orang umum yang ini anak kenal tua tiga anak sebab bini. Oh kita orang kenal juga. Ngomong enggak ini benana. Tinggalnya di sini. Bukan di kampung Jomo. Kami kalau ini kan banyak berbatasan dengan ini ya. Bahasanya campuran Benyadu. Benyadu. Belantian eh. Belantian daerah Haulun Sabadok. Nginep itu kalau di Baba anak kan anak di Jawa sama Baba. Dia sendiri kan jar. Dia nak ikut naik motor kan mau bayar tangkong. Terang enggak itu kah? Ada yang kelihatan seperti itu. Hah? Ada di atas nih, cipnya pun tuh nih, supaya ada siap nih. Mana sih Henry? Buatkan itu ya. Apa sih Bi? Non ya? Bu Sus. Oh, kami ini dari ISKA, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Mau berkunjung tempat Emiliana, mau melihat karena kemarin kan foto-foto Emiliana ini di-share di Facebook, terus ternyata kami juga ingin membantu ya, bagian dari bentuk kepedulian. Di sini ada beberapa kawan juga yang hadir. Nah, jadi ibu ini juga anggota DPRD Sanggau, ada teman ibu Pak Marcelinus juga anggota dewan ya. Jadi mudah-mudahan bantuan yang dari anggota dikumpulkan bisa membantu meringankan keluarga dan bisa juga untuk membantu pengobatan Emiliana. Kami hanya bisa berdoa ya. Maaf, mungkin keluarga